Minimnya pasokan kolang-kaling membuat para pengrajin kolang-kaling yang ada di Desa Seilimbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, kewalahan memenuhi permintaan kolang-kaling untuk puasa Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Jadi, kalau daerah gunung sampai Balige, Bang, Tarutung, Baroga, kalau dari apa Kecamatan Dairi, Cikalang, Bapak Barat, Tiga Lingga, sampai Juhar. Di sini Langkat ini di mana, Mbak, kirimnya? Kalau kirim Buah Jadi. Ah, Buah Jadi. Buah Jadi ini ada kan main kan, Bang? Bahkan Pura. Kalau ke luar kota? Luar kota itu tadi lah, Bang. Apa? Jakarta. Jakarta tadi, Singapura, Malaysia. Sampai ke sana, Bang. Iya. Biasanya permintaan dari ini menjelang puasa ini banyak, Bang? Wah, kalau tahun ini, Bang, udah boleh dibilang ratusan ton ini, Bang. Ton ya? Iya, bukan puluhan lagi, ratusan. Iya. Ini sekarang ini kemungkinannya ya. Biasanya kirim. Itu berapa hari sekali biasanya, Bang? Kalau sebetulnya ini kalau ada bahannya, Bang, 2 hari sekali, 3 hari sekali udah mulai minta ini, Bang. Ini karena kurang bahan lah, Bang, ya. Kurang bahan, Bang. Kurang bahan jadi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Abi Temnews TV memberitakan.